kita ini hidup ada tujuan besar. Bukan main-main hidup ini. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hidup hanya satu, yakni untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan satu-satunya ilah kita hanya Allah. Makanya seluruh anbiya, para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ini. Karena kalau tidak disampaikan, kalau tidak diingatkan, manusia ini banyak lupanya daripada ingatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sama-sama bersyukur memuji Allah atas karunia, nikmatnya yang sangat besar kepada kita. Malam ini kita kumpul di majelis yang insyaallah majelis ini adalah majelis yang terbaik. Majelis ilmu, majelis mudzakarah, majelis saling mengingatkan tentang Islam, tentang amal-amal yang insyaallah akan menyelamatkan kita di kehidupan akhirat, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ke materi, saya mengajak satu mengamalkan atau membaca satu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini doa khusus sebenarnya bagi orang-orang yang sakit. Bagi orang-orang yang sakit. Kadang-kadang kita ini penyakit itu datang tiba-tiba, kita tidak tahu tiba-tiba, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah kalimat yang harus kita ucapkan dalam kondisi sakit itu. Apa kalimatnya? Ada 5 kalimat. Nanti kita hafalkan sama-sama. Dan sudah hafal semua, tinggal disusun saja. Rasulullah mengatakan, barang siapa mengucapkan mengqala la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat pertamanya la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Kalimat terakhirnya la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Coba kita sama-sama, insyaallah sudah hafal, tinggal disusun saja ya. Kita sama-sama bacanya ya. Karena zikir ini, masya Allah, ada janji Rasulullah di ujung hadisnya. Apa sabda Rasulullah? Di ujung hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di ujung hadisnya yang luar biasa. Apa sabda beliau? Man qalaha fi maradhihi. Siapa yang mengucapkannya, membacanya dalam kondisi sakit, summa mata, kemudian dia meninggal disebabkan penyakit itu, lam tat'amhun nar, tidak akan dimakan oleh neraka, tidak akan dimakan oleh neraka. Ini zikir kalimat tauhid yang sangat luar biasa. Kita sama-sama hafalkan sebelum kita ke materi, insyaallah ini diamalkan, disampaikan nanti supaya hafal, disampaikan ke kalau berkunjung ke orang sakit, saudara kita yang sakit, dikasih tahu ini zikirnya, zikir orang yang sakit, dikasih tahu nanti ke rumah sakit berkunjung, dikasih tahu namanya kematian itu, mati itu, sakit itu bukan menandakan mati, tapi kita
Ya, harus kasih tahu ini zikir orang sakit, mudah-mudahan dan dia banyak mengucapkan kalimat itu dengan izin Allah bisa sembuh. Dengan izin Allah juga seandainya meninggal dunia, maka insyaallah dia tidak akan dimakan oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba sama-sama kita baca. La ilaha illallah wallahu akbar. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد له الملك وله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا hafalan tinggal diamalkan saja, insyaallah diamalkan. Kalau sakit insyaallah diamalkan, dibaca insyaallah, dan sakit jangan sambil minta sembuh pada Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah. Kita terus mengulang-ulang sambil hujamkan dalam jiwa kita, insyaallah akan bertambah iman kita, ya, bertambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, nah itu satu, nanti diapalin, diamalkan, disampaikan, ya. Insyaallah supaya lebih kuat, ya, dalam jiwa kita. Ya. Kesempatan ini insyaallah judulnya, ya, insyaallah setengah jam saja, ya. Judul materi kita, ya, sebab-sebab kita malas dalam beramal. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, kita ini, ya, harus paham dan sadar, ya, bahwa hidup di dunia ini bukan untuk main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa, kata Allah. Apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka, kata Allah, kami menciptakan kalian, hei manusia, itu main-main, abasa? Ini Allah bertanya, manusia, apakah kalian kira kalian kami ciptakan main-main? Apakah kita ini diciptakan sekedar cari duit? Apakah kita ini merasa diciptakan untuk apa? Untuk makan, tidur, masuk WC, keluar WC saja? Jadi yang harus kita sadari, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan ini yang harus kita ingat, ya, di pikiran kita, jangan sampai lupa. Karena kalau ini kita lupakan, tujuan kita, mau ngapain kita di dunia yang sebentar ini, maka nanti takutnya seluruh aktivitas kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita pahami, sadari, 14 abad yang lalu Allah sudah mengirimkan surat. Allah menurunkan wahyunya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ini yang harus kita pahami sama-sama, ya. Siapapun, ya, kita harus sadar, sesadar-sadarnya, bahwa kita ini hidup ada tujuan besar. Bukan main-main hidup ini. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hidup hanya satu, yakni untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan satu-satunya ilah kita hanya Allah. Makanya seluruh anbiya, para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ini.
Karena kalau tidak disampaikan, kalau tidak diingatkan, manusia ini banyak lupanya daripada ingatnya. Banyak lupanya kita ini, sering lupa daripada ingat. Maka ini harus kita sama-sama sadari, pahami bahwa kita hidup di dunia yang sementara 60-70 tahun ini untuk mengabdi kepada Allah. Untuk mengabdi kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan ini kita sudah berjanji, berikrar dalam sholat kita. Tapi kadang-kadang kita lupa janji kita. Setelah sholat, tidak lagi Allah yang kita tuju. Kadang-kadang hawa nafsu kita yang kita jadikan Tuhan. Kadang-kadang pekerjaan kita. Padahal kita sudah berjanji dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Sesungguhnya, inna sholati, sesungguhnya sholat, ya, ibadah, hidup, mati, lillahi rabbil alamin. Ya, untuk Allah, Rabb, ya, pencipta, pengatur, ya, jagat raya ini. Ya. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, dalam perjalanan hidup ini, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hidup ini ujian. Maka terjadi pergeseran pada diri kita. Kita sudah sadar, kadang-kadang paham kita ini untuk Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Namun yang terjadi, kenyataan dalam hidup kita ini, pengabdian kita kepada Allah itu kadang-kadang lemah. Bahkan beribadah kadang-kadang malas sekali. Malas sekali untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau subuh. Kalau subuh orang azan, as-salatu khairum minan naum. Bukan bersegera, bergegas kita. Tapi apa yang kita lakukan? Kita masih santai kadang-kadang. Bahkan terlambat. Sudah tahu azan, sengaja kita. Tentu ini semua ada penyebabnya. Kenapa kita lemah, malas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, ada berapa sebab, yang kata para ulama, ya, ada berapa sebab kenapa kita malas dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, dan ini betul-betul harus kita pahami. Yang pertama, kenapa kita malas dalam beribadah? Yang pertama, sebab paling utamanya itu dha'ful iman. Iman kita ini lemah. Iman kita kepada Allah lemah. Iman kita terhadap kehidupan akhirat itu lemah. Karena jarang berbicara tentang iman. Jarang kita berbicara tentang Allah. Jarang kita berbicara tentang kehidupan akhirat. Kalau ketemu yang kita ceritakan, Masya Allah, yang berdagang, yang diceritakan bisnis. Kalau yang kuliah, yang diceritakan urusan kuliahnya saja. Ya. Anak-anak kalau dia kumpul main game saja yang dibicarakan. Bahkan kadang-kadang sendiri ngomong, takut-takut ngomong. Dikirain orang stres. Ternyata ada temannya juga. Temannya di sana, dia di semana. Ya. Main. Itu yang kita bicarakan. Sehingga apa? Semuanya lemah ya, jadinya. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, tahu semua Allah. Beriman tidak beriman. Lisan kita, hati kita tidak masuk ke dalam hati kita. Maka ini harus diperhatikan. Ya. Penyebab pertama, kenapa kita ini malas dalam beribadah, lemahnya iman kita kepada Allah dan kehidupan akhirat. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak mengenal Allah. Ya. Kita tidak mengenal Allah. Malas mau cari tahu siapa Allah. Padahal ini kalau dalam tatatan ilmu, ini ilmu yang paling wajib kita pelajari. Ilmu yang berkaitan dengan Allah. Makanya orang itu kata Ibn Qayyim, kalau sudah mengenal Allah, dia akan sibuk. Sibuk apa? Sibuk dia mencari cara bagaimana Allah ridha dengannya. Jalan satu-satunya supaya Allah ridha dengannya adalah banyak beribadah kepada Allah. Menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang mengharapkan pertemuan dan Allah, Allah ridha padanya. Allah dalam Al-Quran menjelaskan cara satu-satunya adalah banyak melakukan amal soleh. Amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Berharap bertemu dengan Allah. Berharap mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap mendapat ridha Allah. Jalan satu-satunya falyamal amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Terus beramal soleh. Dan jangan pernah menyekutukan Allah dalam melakukan amal soleh itu. Ini jamaah rahimakumullah. Ya. Kenapa kita lemah iman kita kepada Allah? Karena kita tidak kenal Allah. Tidak mau cari tahu. Tidak mau menggunakan akal kita. Bagaimana supaya iman kita ini bertambah? Ya. Supaya semangat menjalankan ibadah. Maka jalan satu-satunya harus kenal Allah. Dan untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya suruh kita dalam Al-Quran itu supaya tambah yakin kepada Allah, tambah yakin dengan akhirat. Ya. Jalan satu-satunya itu buka Al-Quran. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, tidak usah kita mikirkan tentang yang di langit. Kalau mau merasakan kehebatan Allah, keagungan Allah, ya. Ada ungkapan begini, ya. Ungkapannya tidak salah, tapi kadang-kadang orang memahaminya salah. Apa kata orang-orang soleh terdahulu? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal tuh Tuhannya. Tapi jangan salah paham. Ya. Kadang-kadang ada yang orang katanya sudah makrifat kenal dengan Allah, bergandengan tangan mungkin dengan Allah, tidak sholat dia. Merasa sudah kenal dengan Allah. Ini bukan kenal dengan Allah, salah Tuhannya. Dia tidak kenal dengan Allah berarti. Makanya Allah menyuruh kita untuk coba perhatikan diri kita supaya tambah yakin. Dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, pada diri kalian, kata Allah, apakah kalian tidak perhatikan? Allah menyuruh kita untuk apa? Untuk memperhatikan, tadabur. Gunakan akal kita supaya tambah yakin dengan Allah. Supaya tambah yakin dengan Allah, banyak-banyak berpikir tadabur. Insyaallah cahaya iman itu akan keluar, tambah yakin kepada Allah. Enggak usah pikirkan tentang langit. Allah juga perintah kita untuk apa? Untuk memikirkan langit, tapi jangan dulu karena mau ke langit. Kalau mau memikirkan tentang langit harus ke langit dulu masalahnya. Belum ada yang tembus kita ke langit. Pada diri kita saja dulu. Dari bahan penciptaan kita dipikirkan. Proses kejadiannya sangat unik. Sampai jadi kita ini, Masya Allah luar biasa, bertahun-tahun baru ketemu. Indah sekali Allah menjadikan kita. Dan bertahap. Ini kita belajar untuk berpikir. Maka gunakan akal kita ya, agar tambah yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah. Ya, iman ini harus diminta terus kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda, fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah agar Allah perbaharui terus iman kita. Minta tolong. Banyak sekali dalam Al-Quran. Salah satu doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sahabat kalau berdoa, Allahumma zidni imanan wa yaqinan fiqhan. Kalau kita berdoa, ya Allah, Allahumma rizqni rizqi terus ya. Maka yang diinginkan rezeki duit terus ya. Dia kira salat itu bukan rezeki. Duit terus yang kita minta. Dunia terus. Kalau sahabat yang dia minta itu iman. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fikhan. Ya Allah, tambahkan imanku. Keyakinanku dan kepahaman. Kepahamanku terhadap agama. Nah, ini yang pertama. Ya, sebab ya, kenapa kita malas dalam beribadah. Sebab paling utama itu karena lemah iman. Iman kita lemah karena apa?
ya, karena kita tidak mengenal Allah. Nah, kalau mau mengenal Allah, siapa Allah? Kalau tanya siapa Allah, nanti silakan baca surah Al-Hasyr, ya, Al-Hasyr 3 ayat terakhir. Allah menjelaskan dirinya, siapa Allah? Huwallah, dialah Allah. La ilaha illahu. Ya. Yang tidak ada illah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Alimul ghaibi wasyahada. Yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Huwar rahmanur rahim. Huwallah, dialah Allah. La ilaha illahu. Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallah, Amma Yushrikun. Huwallahul Khalikul Bari'ul Musawwir, Lahul Asma'ul Husna, Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal Azizul Hakim. Itu dibaca. Allah memperkenalkan dirinya. Dialah Allah. Dengan berbagai macam sifatnya. Jamaah rahimakumullah. Ya. InsyaAllah dengan banyak mengulang asma Allah, memahaminya, iman kita akan bertambah pada Allah. Ya. Kalau iman bertambah, insyaAllah beramalnya semangat. Iman tambah, amal makin semangat. Karena yang dipanggil untuk beramal itu adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua yang membuat kita malas, ya, lemah dalam beribadah adalah al-jahl. Ya. Kita jahil, tak paham. Kadang-kadang tak paham kita ngapain hidup di dunia ini sementara. Kita tak paham tentang nilai ibadah yang kita lakukan. Tak paham kita. Kita tidak paham kenapa disuruh sholat, apa manfaat sholat, kita tidak paham. Maka jalan satu-satunya adalah belajar. Tuntut ilmu. Jangan biarkan diri kita ini jahil. Bahkan kita ini jahil tentang akhirat, tidak paham. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ya, beliau mengatakan innallaha yubghidu kulla alimin bid-dunya wa jahilin bil akhirah. Allah itu tidak suka, marah, benci kepada siapa? Kepada semua orang yang kalau dalam urusan dunianya dia alim betul. Ya, tapi dalam urusan akhiratnya dia jahil, tidak paham. Nah, lihat kondisi kita. Kita ini lebih paham urusan dunia atau lebih paham urusan akhirat. Mana yang lebih kita pahami? Maka kita harus belajar. Jalan satu-satunya belajar. Terus menuntut ilmu agama. Ya, terutama ilmu yang berkaitan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita hidup. Ya, dan mengenai dengan ibadah-ibadah cara kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya jemaah rahimakumullah. Yang ketiga, kenapa kita malas, lemah dalam beribadah? Penyebab ketiganya itu kata para ulama, hubbud dunia. Apa hubbud dunia? Cinta kepada dunia. Ini yang membuat kita malas. Karena yang ada di benak kita itu dunia-dunia. Sehingga zikir kita pulus. Tasbih kita dolar saja. Bahkan ada, kalau lihat di TV, di apa namanya, di YouTube itu. Minta duit yang merah-merah, yang halus-halus katanya. Itu sambil berselawat kepada Nabi. Keterlaluan namanya. Di kuburan lagi. Kalau di masjid dia minta jadi masalah, kuburan lagi. Minta kepada Allah, ya, yang merah-merah, yang halus-halus, ya, untuk akhirat tapi jangan untuk dunia. Kalau dunia saja, coba saja, makin kencang kita dengan dunia ini, makin lemah dalam urusan ibadah. Buktikan saja sendiri, makin dibuka oleh Allah dunia ini, kalau kita tidak paham ilmunya, makin malas kita.
yang dulu kita masya Allah berjamaahnya sebelum azan luar biasa, duluan di tengah-tengah disapnya, belum azan sudah nyampe. Ini baru dikasih toko satu oleh Allah, dikasih toko dua mulai sudah satu rakaat masbuk, tiga dua rakaat masbuknya, sampai dikasih lima toko oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi berjamaah, sibuk katanya urus dunia saja jihad katanya. Betul urusan dunia jihad, tapi salah. Bukan dilarang kita memiliki dunia, ya. Yang dilarang oleh Allah mencintai dunia melebihi cinta kita, ya, pada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, di jalan Allah. Itu yang dilarang. Makanya Rasulullah pernah dinasihati oleh malaikat Jibril, wa ahbib man syi'ta, cintailah siapa saja yang kamu cintai, tapi perlu engkau sadari, fa innaka ya mufariquhu, siapa saja yang kita cintai dunia ini akan berpisah dengan kita. Jadi cinta berlebihan terhadap dunia ini akan membuat kita apa, malas dalam beribadah, ya pasti akan melalaikan kita. Dan itu ada nyata pada diri kita, ya. Kesibukan kita dengan dunia kadang-kadang melupakan kita dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah dunia ini sekedar-sekedarnya saja. Ambil seperlunya, kata para ulama. Seperlunya. Kalau mau butuh mobil, ambil, cukup untuk beli mobil, ya. Sisanya kirim ke akhirat, ya. Bikin rumah, ya, seperlunya, jangan berlebihan. Karena makin banyak dunia kita, makin banyak pertanggung jawabannya. Ya, kalau kita dengar ya, hikayat orang-orang dulu, ya, satu kapak saja, satu kapak itu pertanyaannya 40 hari, 40 malam. Tidak selesai-selesai. Ya. Satu kapak, sekarang kita pikirkan baju kita ini berapa di lemari. Saya hitung baju gamis saya 30. Setiap tahun nambah beri. Bagaimana pertanyaannya nanti? Ya? Maka yang kita pakai itu-itu aja kadang-kadang. Yang lainnya malas. Kalau kita berkaca melihat dulu para orang soleh, sahabat-sahabat dulu, masya Allah, cukup. Tiga helai itu cukup satu tahun. Bahkan Abu Umar bin Khattab saja bertambal-tambal bajunya. Nah, kita 30 baju kita di rumah. Di lemari itu. Ya Pak, 30 lebih kadang-kadang. Ya. Saya hitung Allah bagaimana pertanyaannya. Ya. Satu kapak saja 40 hari, 40 malam. Dapat dari mana, kau gunakan untuk apa? Ini dua pertanyaannya. Belum lagi rentet-rentet pertanyaan yang lainnya nanti. Siapkanlah masing-masing. Kalau tidak mau banyak pertanyaan, sedekahkan. Ya. Tapi sayang juga sama baju. Masih cinta baju atau cinta akhirat, ya kan? Baju itu dunia. Ya, ambil seperlunya. Seperlunya. Karena apapun dunia ini kita akan tinggalkan. Lebih baik kita banyak kirimkan kampung akhirat, ya. Jamaah rahimakumullah, ini yang membuat kita ya, sekali lagi malas dalam beribadah karena terlalu mikirkan dunia. Tanyakan saja ya, kawan-kawan yang kalau kita pikir kembali ke dunia itu kadang-kadang masbuk ya, terasa betul sibuk dengan dunia. Tapi kalau dia paham ilmunya insyaallah enggak. Tapi kadang-kadang kalau punya kita sendiri enak. Kadang-kadang kita numpang ke orang itu jadi masalah. Masalah. Selanjutnya ya, jadi membuat kita malas dalam beribadah sampai mencintai dunia. Kata para ulama adalah mengkonsumsi ya, makan makanan yang haram.
Ah, itu masalah. Kalau kita makan yang haram, coba akan terasa. Coba perhatikan tipnya. Kalau kita membangun subuh dengan tidak terasa malas, mulai dari pagi, habis sholat subuh itu, coba bedakan. Kita betul-betul perhatikan banyak istighfar, banyak zikir, kurangi ngomong yang tidak baik, yang kita makan yang halal. Insya Allah kalau kita niat, subuh depannya bangun akan terasa enak. Tapi cara sehari saja kita tidak perhatikan itu, akan terasa nanti subuh itu berat. Kadang-kadang orang sudah komat, baru kita bangun. Rasa berat. Karena dosa ini, ya, apalagi dalam urusan makan, itu dampaknya kepada fisik kita. Tidak sanggup kadang-kadang untuk bangun sholat subuh itu berat sekali. Beda dengan orang yang perhatikan kehalalan apa yang dia makan. Bahkan doanya pun sangat mustajab. Makanya mungkin kenapa kita hari-hari ini, saat ini doa kita tidak mustajab-mustajab, tidak kita perhatikan ini urusan, apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Maka kita harus banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau ini kita lakukan, ya, pertama kita lemah iman kita. Ya. Apa lagi? Habis lemah iman, kita jahil, tidak ngerti, bodoh kita tentang tujuan hidup kita. Apa yang harus kita utamakan. Kita tidak paham. Kita lebih mencintai dunia. Banyak kita konsumsi yang haram. Maka nanti dampaknya dalam perjalanan hidup kita, kasratul ma'asi. Kita akan banyak melakukan dosa. Dampak dari itu, kalau kita tidak perhatikan, banyak melakukan dosa. Kalau sudah banyak melakukan dosa, ya, nanti kita akan perturutkan terus hawa nafsu kita. Dan yang akan memegang kendali dalam hidup kita ini adalah syaitan. Ya. Kalau syaitan sudah mengendalikan kita, syaitan tidak akan pernah memberikan luang untuk kita, ruang untuk kita apa? Untuk kembali kepada Allah. Dia akan terus, ya, memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah, dan ini harus kita perhatikan. Ini yang paling besar penyebab-penyebab apa? Kita malas, lemah dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ulangi sekali lagi, ya, diingat, yang membuat kita malas beribadah itu karena lemah iman. Iman kita lemah karena kita tidak mau berusaha menggunakan akal kita untuk terus mengenal Allah. Kalau kita tidak kenal, tidak mungkin kita sayang. Kalau kita tidak kenal Allah, tidak mungkin kita akan tunduk dan patuh pada Allah. Maka tugas pertama kita terus belajar. Kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya mengenal Allah? Hanya dua cara saja yang diberikan oleh Allah. Ya, dengan ayat-ayatnya. Dan makhluk-makhluknya. Dengan tanda-tanda kekuasaannya. Dan seluruh makhluknya. Maka dalam Al-Quran berulang-ulang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menggunakan akal. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Jadi Allah perintahkan, coba manusia itu perhatikan dari apa dia diciptakan. Tujuan Allah menyuruh kita ini apa? Supaya kita yakin bahwa yang menciptakan ini Allah. Supaya iman kita bertambah. Karena jalan satu-satunya supaya bertambah iman kita, kuat iman kita, mau enggak mau kita harus belajar berfikir, tadabur. Sampai mengucapkan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang banyak berfikir tadabur, keluar dari lisannya, Rabb, tidaklah engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzaban nar. Jauhkan kami dari neraka. Ini puncak ucapan orang yang sudah mengenal Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bodoh. Tak paham. Tak paham segala-galanya. Apalagi tentang akhirat. Tak paham kita bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Ya. Puncak tujuan dari hidup kita ini akan jalan kepada kampung akhirat. Dan Allah menjelaskan dunia ini bukan tempat kita. Kadang-kadang setiap Jumat kita dikasih tahu, kita tak sadar-sadar. Allah mengatakan, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kata Allah, akhirat itu, itulah sebenar-benarnya kehidupan. Kampung akhirat adalah sebenar-benarnya kehidupan.
ya, jika mereka mengetahui. Dan ini yang harus terus kita perhatikan, ya. Terlalu mencintai dunia, ya. Sekali lagi Allah tidak melarang kita mencintai dunia. Kita hidup dunia ini, silakan cintai dunia, tapi cintanya karena Allah, cintanya sewajar-wajarnya, ya. Cintai semuanya karena Allah. Kalau sudah berhubungan antara dunia dan Allah, maka akan kelihatan mana yang lebih kita cintai, dunia atau Allah. Dan itu akan kelihatan. Kalau Allah, Allahu Akbar sudah dipanggil, mana yang lebih kita cintai, Allah atau pekerjaan kita? Di situ akan nampak. Maka sekali lagi, silakan mencintai dunia, tapi cintai karena Allah. Kalau bertepatan dengan panggilan Allah, tinggalkan dunia, datang kepada pemilik dunia. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang keempat, jangan sampai, ya, dan ini berusaha keras, apalagi di zaman kita sekarang ini, jarang sekali kita mau belajar tentang halal haram. Apalagi bab urusan makan. Kita harus betul-betul perhatikan. Kenapa yang kita konsumsi ini sangat menentukan nanti kondisi kita dalam beribadah kepada Allah. Ya. Menentukan kebaikan apa hati kita, kehusukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha keras apapun yang masuk, ya, ke dalam keluarga kita, apa yang pun yang kita beli, pastikan kehalalannya, pastikan, ya, kebersihannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masuk yang haram. Apalagi yang subhat, tidak jelas antara halal dan haramnya, ya. Dan ini akan membuat kita malas, ya, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang paling, ya, berbahaya, yang disebabkan empat tadi, adalah banyak melakukan dosa. Ya. Banyak melakukan dosa. Maka jalan satu-satunya harus kita kenal dosa. Supaya kita tidak melakukan dosa, banyak mau tidak mau kita harus belajar hal belajar tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali tulisan ulama, ya, silakan nanti kita baca, kita pelajari, ya, dosa-dosa di tengah perjalanan hidup kita ini supaya kita menghindar. Kita pelajari itu semua bukan untuk kita lakukan, tapi supaya kita bisa lari dari dosa. Ya. Ada 7 dosa yang membinasakan, kata Rasulullah. Ada 3 dosa kalau dilakukan oleh anak Adam ini, Allah tidak akan berbicara. Allah tidak akan berbicara. La yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Jadi Rasulullah pernah bersabda, ini tentang dosa. Siapa yang melakukan 3 perkara, Allah tidak akan ngomong, Allah tidak akan mensucikan mereka. Baginya adalah azab yang sangat sangat pedih. Siapa mereka? Rasulullah mengatakan, yang pertama itu al-musbil. Orang yang melebihkan kain dari atas ke bawah mata kaki. Menutupi mata kaki karena sombong. Yang kedua, yang disebut oleh Rasul, siapa mereka? Al-Mannan. Siapa Al-Mannan? Al-Mannan itu orang yang hobinya bersedekah, tapi senang menceritakan, ya, menceritakan dengan tujuan apa? Kadang-kadang tujuannya ingin menyakiti hati orang yang dia sedekahkan. Al-Mannan, mengungkit-ngungkit pemberian. Yang ketiga, dalam hadis itu Rasulullah mengatakan di antara dosa yang kadang-kadang ini kita lakukan dan kita sadari. Syaikhun zanin. Syaikh. Orang tua, maksudnya orang yang sudah tua, berumur 40 tahun ke atas, ya, zanin, senang dengan berzina. Bayangkan saja ancamannya. Itu dosa. Nah, ini sekali lagi jamaah rahimakumullah, harus betul-betul kita pelajari mana yang dosa, mana yang tidak, supaya kita bisa menghindar, lari darinya, supaya kita selamat, ya, supaya kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah rahimakumullah, itu yang sedikit, ya, tentang hal-hal, ya, yang kalau kita lakukan, ya, kalau kita tidak perhatikan akan menjadikan lemah dalam beribadah, ya. Lemah kita dalam beribadah.
Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berdoa dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita yang mengistiqomahkan kita di atas ketaatan sampai kita meninggal dunia. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم زدنا إيمانا ويقينا ووفقها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا
أعنتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.